kelas misalnya dalam pertemuan kali ini gua akan main Siren Head Juliet Revival. Nah, ini ada dua laki-laki lagi berjalan di tengah jalan pakai mobil. Pas di tur mobil, pas ke pintu malah ketangkap. Terus ceritanya kalau itu play. Dan sini ada level juga ya, seperti game lain ya. Kiri Siren Head ya tembak-tembak dengan game apa sih? Gue lupa ya. Ini semua Siren Head mulai karena yang game online yang seru itu sih besar ya. Gak bisa gue download ya. Oke. Open itu emang. Oke, kontrolnya. Oke. Duh, agak sulit ya kalau ini. Kuncinya. Kalau dapur nggak salah di bawah deh. Bukan sini pun. Continue. Fit head the map. Oh my god. Ngeliat deh. Butas tuh. Kok di sini bukan? Nah, dapat. Jangan mudah ya. You win, you defend. Or cari temanmu. Oh, kalau di teman ini sih kalau nggak salah di basement ya. Soalnya gue pernah lihat itu. Nyontek ya. Oh, nggak bisa ke bawah dong. Oke. Okay. Bagian sini dong. Oh, itu tunggu. Oh. Finish hemat rerouting. Oh, itu cari Marcelo. Kalau mau Marcelo nggak salah dapur. Di garasi. Punya tempat peralatan. Ah. Kalau nggak salah sini. Nggak ada. Ini pintu ini apanya? Oh my god!
Ya ampun. Restoran. Oh iya. Martel lu di apa? Di depan. Ketahuan sama si Siren Head. Dia pengen keluar ya. Continue. Okay. Semangat. Fit ya dong. Cari kunci dan keluar dari tempat sini, tempat ini ya. Oke. Mana? Oh my god. Asli hampir ketangkap mulu. Nah, itu dong. Kevin exit, keluar harus keluar ya. Di Siren Head-nya itu di bawah. Ayo ke dapur. Aduh. Apaan sih? Nice. Oh my god, hampir. Oke. Nah, akhirnya. Sebebas juga. Wah. Ngamuk. Oke, kalau gitu jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe dan aktifkan loncengnya. Yang baru join silakan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you. Bye bye.